Selesai dari Salatiga, kita diantar sama Kang JJ naik ke Telomoyo. Ini ada top hill Telomoyo, itu keren banget. Sangat-sangat diberi kehormatan oleh Kang JJ, dia menjadi RC, kita naik Telomoyo. Oh iya, diantar sama Kang JJ. Ya, thank you, diantar sama Kang JJ. Dan ini saya baru tahu maksud dan tujuan Kang JJ ngajak ke puncak Telomoyo. Dia pengen lihat skill riding dari masing-masing, terutama tamu kita dari Brunei ini. Dia bilang, kalau bisa sampai Telomoyo tanpa jatuh, artinya aman lah. Maksud Bromo pun aman. Okay. Terus kalau riding di Jawa sudah lulus, bisa berarti riding di mana saja. Di mana saja. Kalau sudah riding di Indonesia, lolos, berarti bisa keliling dunia. Itu kata Kang JJ itu.